warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Sukma Tani Terawang, Lur. Seperti biasa, saya melaporkan situasi dan kondisi makam saat ini, Lur. Alhamdulillah, hari ini banyak peziarah yang berjubel-jubel di makam Sang Mestro. Juga melihat situasi dan kondisi keadaan Istana Jatisari, Majasem, Kendal, Ngawi, Lur. Ini di makam Sang Mestro, alhamdulillah, Rupalemin, banyak peziarah dan berdatangan, Lur, di pagi hari ini, siang hari ini. Dan juga melihat keadaan Musola Al-Barakah yang siang ini udah mulai digarap kembali dan atapnya, Lur, mudah-mudahan cepat selesai. Doakan mudah-mudahan Musola Al-Barakah dan makam Sang Mestro cepat selesai. Ini para peziarah yang banyak sekali dia pada hari ini, Lur. Situasi dan kondisi makam saat ini, Lur, para peziarah yang hadir di siang hari ini. Sebelum dilanjut, Lur, minta dukungannya supaya kami bisa berkembang. Caranya subscribe, like, share, dan komen. Mudah subscribe, like, share, komen. Kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki dan selalu bisa memantau video-video kami dari Sukma Tani Terawang. Sobat-sobat Ambyar, ayo ikuti terus para peziarah yang banyak sekali ini. Kita lihat kayak apa peziarah makam Sang Mestro di kesempatan siang hari ini. Ibu-ibu yang hadir di kesempatan siang hari ini, Lur, lansia-lansia, nenek-nenek, Lur, alhamdulillah rabbil alamin, nenek-nenek juga pun ikut ziarah ke makam Sang Mestro juga campur. Ikut terus, Lur, supaya tahu berita saat ini viral sekali, nenek-nenek yang hadir di makam Sang Mestro untuk mendoakan Sang Mestro juga campur sari. Sobat-sobat Ambyar, dimanapun Anda berada, juga teman-teman kepolter di Sabang sampai Merauke. Ini situasi dan kondisi makam saat ini, Lur. Alhamdulillah, Rupalemi, para peziarah yang khusus juga bukan anak kecil, juga bukan anak muda, juga lansia juga hadir di makam Sang Mestro untuk mendoakan Sang Mestro juga campur sari. Sobat-sobat Ambyar, ini keadaan dan situasi makam saat ini. Yang belum ziarah, ayo kita ziarah ke makam Sang Mestro supaya tahu makam Sang Mestro di Dukuh Pancur Sari.
kan. Nggih. Tepang karyanya Mas Didi mboten, Bu? Lagu-lagune Mas Didi kap ngertos napa mawon, Bu? Sing dina apalin napa mawon karen? Stasiun Balapan terus napa mawon mulih? Tatu sampun kutho. Antas sing apal mboten iki? Antas sing apal mboten? Lagi. Saya bayat mawon, Bu. Monggo sarung-sarung mboten napa? Saya kutho napa tatu, monggo. Satu bayat mawon. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Ya, sekian dari Sukmatan Terawang, mata berita dari Sang Master di Kota Pesari. Sekian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.